Semenit manfaat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam memerangi Yahudi, sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, maka kaum muslimin membunuhi mereka sehingga Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka berkatalah batu-batu dan pohon-pohon itu, ya muslim, hai muslim, ya Abdullah, hai hamba Allah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgon, ia adalah pohonnya Yahudi. Kata ulama di dalam menafsirkan hadis yang mulia ini, bahwa kaum muslimin yang akan datang nanti, yang akan menghancurkan Yahud, yang akan memerangi orang-orang Yahudi, memerangi loh. Kalau sekarang orang-orang Yahudi membunuhi kaum muslimin, merampas negeri mereka, menumpahkan darah mereka, merampas harta-harta mereka, menghinakan mereka dan seterusnya, tapi nanti kaum muslimin yang akan datang, dan ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah, kaum muslimin akan memerangi Yahudi sampai Yahudi binasa dan berlarian dan bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon, dan pohon dan batu itu berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahud, ini orang Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Siapa kaum muslimin ini? Kata ulama, kaum muslimin ini yang akan datang nanti agamanya sama dengan agamanya para sahabat. Sama dengan agamanya para sahabat. Lihat penjelasan mereka itu. Agama kaum muslimin nanti akan datang yang memerangi orang-orang Yahudi, memporak-porandakan mereka sehingga mereka berlarian, agamanya sama dengan agama para sahabat. Yang dimaksud apa? Manhajnya, cara beragamanya sama dengan cara beragama para sahabat. Kaum salaf adalah para sahabat, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang kita kenal dengan nama Salafus Salih. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini dan seterusnya, dinamakan salafiyun, dinamakan salafiyun. Mereka yang mengikuti cara beragamanya para sahabat secara terperinci, bagaimana akidahnya para sahabat, bagaimana keyakinan-keyakinan mereka dan seterusnya.